Betapa merindunya dirimu akan akhirnya diriku. Halo halo semua, teman-teman lagi nyari speaker murah yang ya mungkin harganya 100 ribuan tapi kualitasnya oke. Di depan saya ada nih speaker yang udah setahunan saya pakai dan kualitasnya masih cukup oke ya. Ini speaker Bluetooth ya teman-teman ya. Kita lihat deh untuk spesifikasinya. Teman-teman bisa lihat nih spesifikasinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini kayak motif-motif kayu gitu ya. Bawahnya juga oke punya nih, ada kayak karetnya gitu ya teman-teman ya. Dan ini portable banget teman-teman, bisa dibawa kemana aja nih. Iya, mantap sekali. Bisa juga teman-teman naruh HP di sini sambil nonton suaranya dengan jazz gitu kan. Atau teman-teman juga bisa menyalakan radio. Nah, kita lihat deh fiturnya apa aja sih yang ada di speaker ini. Check it out. Kita lihat nih teman-teman ya. Fiturnya di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Di sini ada untuk USB. Kemudian di sini untuk pengecas ya teman-teman ya. Ini adalah tombol untuk powernya, on off-nya. Dan di sini kita lihat di sini buat colokan seperti headset ya. Nah, ini bisa banget nih teman-teman dipakai untuk karaokean. Cuman menggunakan mic kecil ya yang bisa untuk YouTube mungkin ya, seperti itu ya. Nanti kita akan coba deh teman-teman ya. Nah, di sini bisa juga menggunakan memori ya teman-teman ya. Dan yang pasti keunggulan speaker ini adalah salah satunya adalah ini memang speaker Bluetooth ya, teman-teman ya. Kita lihat juga nih tombol-tombolnya di sini teman-teman ya. Di sini ada tombol M, ini untuk modenya sebenarnya teman-teman ya. Jadi bisa mode radio atau mode Bluetooth ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah tombol minus plus. Dan sini ada juga gambar telepon ya, atau mungkin untuk memindahkan atau mempercepat ya. Kita coba aja nanti ya, teman-teman ya. Kita coba ya kan saja teman-teman ya. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, seperti ini ya teman-teman suaranya awalnya ya. Nah, kita coba ini dulu deh. Kita coba apa ke mode lain ya. Ini kan mode Bluetooth nih. Kita coba ke mode radio. FM mode. Nah, kalau mode radio seperti ini ya teman-teman ya. The Bluetooth device. Nah, ini langsung kembali ke ready to pair. Kita coba lagi. FM mode. Nah, ini kalau kita mau nyari channel ya, cuman di sini emang kekurangannya emang gak ada antenanya ya, jadi ya memang ya lebih malu gitu. Toh sekarang kalaupun mau pakai radio sudah banyak juga ya. Tapi setidaknya ini ada gitu. Cuman selama saya pakai mungkin radionya memang nggak saya pakai karena mungkin kurang jelas juga sih teman-teman ya, mungkin itu sih. Saya nggak tahu nih apa keadaannya atau gimana, nggak ada juga sih. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Kalau untuk radio ya mungkin nggak terlalu diharapkan ya teman-teman ya. Karena memang speaker ini khususnya adalah untuk Bluetooth ya teman-teman ya. Memang ini speaker Bluetooth yang cukup bagus dari segi tampilan dan juga enak buat dibawa kemana-mana. Bawa dibawa camping atau dibawa ke ya jalan-jalan, menurut saya ini worth it. Bisa sambil nonton di sini ya kan teman-teman ya. Nah, sebelum kita nyoba Bluetooth-nya, kita akan coba deh ini. Speaker di sini kan sudah seperti yang saya infokan tadi, ini bisa buat karaokean juga sebenarnya. Kita coba deh. Oke, di depan saya sudah ada nih teman-teman semua ya. Mikrofon kecil ya. Nah, kita akan coba testing di sini ya. Apakah dia tuh? Nah, seperti ini. Kita akan coba menggunakan ini tadi ya teman-teman ya. Ini sudah ada di depan saya mic ya, mikrofon. Kita akan coba deh. Oke. Nah, agak berdengung sedikit ya. Ini bisa kita kecilkan ya. Nah, untuk tombol volumenya sendiri, kalau kita mengecil dan membesarkan, ini ditekan ya teman-teman ya. Set, ditekan. Kalau dia cuma sekali itu dia mindahin ya. Nih. Nah, kita kecilin. Oke, sambil tekan. Kita coba tes. Tes, tes. Gedein dikit ya teman-teman ya. Tes, tes. Oke. Seperti ini ya teman-teman ya, suaranya kalau menggunakan mikrofon ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa nilai sendiri lah. Di sini memang kekurangannya tidak ada settingannya, tapi menurut saya sih cukup worth it ya gitu ya teman-teman ya. Karena memang fokusnya adalah untuk menggunakan Bluetooth. Oke ya teman-teman ya. Nah,
ini selain menggunakan Bluetooth sebenarnya bisa juga ya, ini menggunakan suara dari eksternal. Misalnya kita menggunakan kabel jack dicolokkan ke handphone, itu bisa, cuman suaranya akan kurang lebih seperti ini. Agak sedikit berbayang deh teman-teman ya. Teman-teman, di depan kita sudah ada speaker dan juga laptop. Kita tesnya menggunakan laptop ya teman-teman ya. Pertama kita nyalakan dulu si speaker Bluetooth-nya. Nah, suara awalnya seperti ini ya teman-teman ya. Mari kita coba setting dari si Bluetooth-nya itu sendiri. Kita nyalakan dulu. Nah, ini udah saya remove ya tadi ya. Kita nyalakan. Nah, ini. Ini tampilan ininya ya, F6 ya. Tapi teman-teman kalau misalnya belum ketemu bisa dicari di search ya. Nah, ini kebetulan karena sebelumnya pernah connect, ya langsung connect. Kita coba aja deh ya, teman-teman ya. Kita coba speakernya. Nih, kita coba yang ini. Nah, menurut saya suaranya cukup bagus ya teman-teman ya. Volumenya bisa tambahkan dari sini. Tuh. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Ya ayyuhan nabi. Tes suara ya. Sekarang kita langsung tes aja nih buat karaokean, teman-teman. Nah, ini dia. Sudah kita siapkan mic ya. Kita langsung colokkan saja di sini. Ups. Kalau ada berbayang seperti itu, kita tekan tombol ini ya. Kita kecilkan tes dulu. Tes cukup ya sepertinya. Ya. Oke. Kita coba ya kan. Karaoke ini ya, teman-teman ya. Betapa merindunya dirimu akan akhirnya diriku di dalam hari-harimu. Segitu aja teman-teman ya. Untuk review musiknya kita kecilkan lagi. Oke ya teman-teman, segitu aja. Kita cabut kembali ya mic-nya. Sekarang kita akan coba matikan Bluetooth-nya dulu deh. Kita akan dengar apa suara koneksi Bluetooth-nya. Hop, kita matikan. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, jadi kalau sudah dimatikan dia akan bunyi seperti ini ya. Artinya dia sudah bisa, kalau mau dikoneksikan dengan Bluetooth lain sudah bisa. Segitu aja ya teman-teman ya untuk review speaker ini. Dan kita sudah coba karaokean juga ya teman-teman ya. Kita coba juga menggunakan koneksi dengan Bluetooth di laptop ya. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang pengen beli speaker Bluetooth khususnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi dan bisa memberikan review-review yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Salam cinta damai.